Halo sobat semua, selamat datang sobat di channel Ium Pada Om. Terima kasih sobat telah mengklik video ini. Nah, di video ini saya mau share kepada kalian bagaimana cara untuk mengatasi apabila kita lupa pola di Samsung Tab ini ya. Ini serinya T211. Ini Samsung Tab 3 ya sobat ya, serinya T211. Ini lupa pola, jadi kita mau menjebolnya pola ini menggunakan cara hard reset ya sobat ya. Bagaimana caranya? Ikuti aja video ini dari awal dan sampai selesai sobat ya. Oke, pertama sekali kita matikan dulu HP ini. Setelah itu nanti kita masuk ke mode recovery ya sobat ya. Caranya kita tekan tombol home bersamaan volume atas dan tombol power. Ini tiga tombol ini kita tekan bersamaan ya, tombol power, volume atas dan tombol home ya. Nanti setelah muncul logo Samsungnya, lalu tombol powernya kita lepasin jari kita ya, tapi tombol home sama tombol volume atas masih kita tekan sampai muncul logo Androidnya. Nah seperti ini, kita tahan terus, tombol power kita lepasin dan ini muncul logo Androidnya, kita lepasin jari kita tiga-tiganya. Oke, sekarang kita udah masuk ke halaman mode recovery sobat. Nah sekarang kita mau geser ke bawah menggunakan volume bawah ya, dan naik ke atas volume atas ya. Nah sekarang kita mau masuk ke web cache partition, dan untuk mengokekannya tekan tombol power sekali. Dan sekarang kita masuk lagi ke web data factory reset, dan kita delete all user data ya, seperti ini. Untuk mengokekan tombol power sekali ya sobat ya. Oke, sedang memproses, kita tunggu. Dan sekarang terakhir kita tekan tombol power untuk reboot system now ya. Oke, di sini tugas kita tinggal nunggu proses ini selesai sobat ya, karena di sini kita udah selesai melakukan hard reset dan kerjaan kita ya tinggal nunggu aja ya sampai selesai proses hard resetnya ini sobat ya. Ini muncul Samsung ini logo ini, berarti dia sedang memproses, sedang menghapus pola di Samsung Tab ini ya. Kita tinggal nunggu aja sobat. Ini waktunya agak lama ya, waktu realnya sekitar 10 menit ya, kurang lebih segitu sobat. Cuman di video ini saya percepat aja ya, agar nggak memakan waktu. Oke, ini saya letakin aja, saya ngopi dulu atau ngerokok dulu ya, daripada nunggu 10 menit ya kan bete juga sobat ya. Bagus kita cari kegiatan ya, ya karena waktunya ini 10 menit kan kalau kita tunggu-tunggu kan bete juga sobat ya. Jadi kita biarkan aja dia bekerja sendiri, nanti kita tinggal nunggu hasilnya ya. Jadi ini Samsung Tab-nya ini pertama kali keluar, ini mungkin mahal ya sobat ya, belum pernah saya punya ini Samsung Tab seperti ini karena nggak sanggup belinya. Oke, ini sepertinya udah selesai. Sekarang ini dia halamannya sobat, udah tampil. Sekarang kerjaan kita selanjutnya tinggal kita setup Samsung Tab ini ya, tinggal kita klik berikutnya aja ya sobat ya, selanjutnya sampai selesai. Dan ini kita klik aja berikutnya, ini wifi ya, ini gampang ini ya sobat ya, sampai selesai gampang ini. Ini suruh masukkan akun Google, kita klik dulu tidak, kita lanjut aja dulu. Yang penting Samsung Tab ini selesai ya, sampai ke halaman menunya. Nah di sini kita di suruh masukkan nama pemilik Samsung Tab ini ya, jadi saya isikan dulu ya, nama depan ini sama nama belakangnya sobat ya. Oke,
Okay, gampang ini ya. Kalau udah tinggal kita klik panah lanjut ini ya, panah sebelah kanan itu ya. Okay, dan ini kita klik aja lewati. Okay, dan lewati lagi. Selanjutnya, okay, kita tunggu dan udah selesai sobat. Akhirnya Samsung Tab ini udah selesai kita buka polanya sobat ya. Jadi mungkin ada yang kewalahan atau ada yang kebingungan apabila kalian lupa pola Samsung Tab kalian, silakan kalian lakukan hard reset seperti yang saya lakukan di video ini sobat ya. Jadi ini video ini sebagai edukasi, jangan disalahgunakan ya sobat ya. Oke, ini dia udah selesai, jadi gampang ya sobat ya. Tinggal nanti kedepannya kita unduh aplikasi yang kita butuhkan di Samsung Tab ini ya, yang penting polanya udah terhapus. Oke, semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya sobat.